Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. India mengembangkan sistem anti-drone D4 untuk menetralisir serangan pesawat tak berawak atau unmanned aerial vehicle. Teknologi ini dikembangkan Defense Research and Development Organization untuk mendeteksi dan menghancurkan drone yang menimbulkan ancaman keamanan. Dikutip dari laman India Times, sistem anti-drone D4 kepanjangan dari Drone Detect, Deter and Destroy System. Teknologi ini dikembangkan DRDO dan diproduksi oleh Bharat Electronics Limited untuk mendeteksi drone musuh yang mengancam dan menyerang.